Guys, tahu kan fasilitas Tokyo Hapik 2? Lifestyle mall yang ada di Tokyo apartemen dengan puluhan tenan hits. Beberapa sudah renovasi kiosnya loh. Rencananya akan buka secara bertahap di bulan Juni ini. Tapi belum bulan Juni aja sudah ada beberapa tenan yang sudah buka loh. Kemarin ada Cafe 32, Starbucks, Indomaret, dan hari ini ada Papa Jack yang lagi grand opening. Seru banget nih, bisa ajak keluarga dan teman-teman makan di sini. Banyak banget jenis makanan dan minuman yang bisa kalian nikmati. Menu favorit di sini nasi lemak Papa Jack, char kue tiao special, dan kari laksa. Lokasinya ada di Tokyo Riverside Apartment Tower Dotonburi. Gimana, sudah gak sabar kan semua tenan di Tokyo Hub ini buka semua? Tenannya banyak banget dan tambah terus. Dalam waktu dekat juga akan segera opening Kopi Kenangan, Zep Laundry, Imperial Kitchen, juga Shinjuku dan Roppongi Lane, dan masih banyak lagi. Praktis tinggal turun apartemen. Yuk jadi bagian dari Tokyo Riverside Apartemen, apartemen dengan fasilitas lifestyle terbanyak.